Halo, aku Alia. Di series Dirjo ini, aku berperan sebagai Karisa. Jadi, series Dirjo ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang lagi galau karena ditinggalin sama istrinya. Terus dia butuh kayak sesuatu yang bisa bikin dia terhibur gitu. Pokoknya, aku di sini karakternya itu protagonis. Jadi di sini aku sama Eyang kayak soulmate. Jadi kita berdua sepakat untuk bekerja sama. Apa nonton untuk apanya itu? Aku suka banget sama karakter aku. Ini yang aku impikan karena pertama aku bisa pakai baju rapi, memiliki sebuah perusahaan. Jadi kayak girl boss itu yang pengen banget aku. Alhamdulillah perannya itu bisa diperankan oleh aku dan ini such an honor. Aku itu petakilan gitu kan. Di sini aku harus bisa jadi wanita yang benar-benar wise, yang benar-benar harus behave gitu. Oma, maafin aku ya harus ngebatalin janji hari ini karena aku tuh sibuk banget, Oma. Itu yang paling aku ingat-ingat karena ini adalah scene awalan aku dengan Mawidiyawati gitu. Jujur aku senang banget sih kalau aku harus beradu acting sama Oma Widiyawati karena she's a legend. Film yang indah. Jangan lupa saksikan Dirjo, Almost It's Never Enough series hanya di View. Jangan nonton yang bajakan loh.